pembahasan pergub tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada baca saya nyatakan. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan pembahasan draft peraturan Bupati Banjar tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Selasa 20 Juni 2017 bertempat di lantai dasar Mahligai Sultan Adam Batapura. Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di daerah, sehingga perangkat daerah memiliki kesamaan pandangan dan keseragaman dalam pengelolaan teknologi dan informasi komunikasi pada masing-masing SOPD. Maksud dari pembahasan ini adalah untuk pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-government di daerah kita. Jadi, politik pada masing-masing SOPD. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Bupati Banjar dalam sambutannya yang kali ini diwakili oleh Sekda Banjar Haji Nasrunsa menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar karena telah memprakarsai usulan perbup tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan dengan adanya perbup tentang teknologi dan komunikasi tersebut akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat, serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Sekda Banjar Haji Nasrunsah, seluruh perwakilan SOPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, dan tamu undangan lainnya. Umar Wahyu, Intan TV Kominfo Banjar, melaporkan.